Bakso bantal guling yang baru di Palembang ini dimodifikasikan oleh Dimin Trihandini yang lebih akrab dipanggil Pak Demin. Dibuatnya bakso bantal guling bermula terinspirasi dengan bakso beranak yang lagi tren. Ide awal Pak Demin ini memotivasi membuat bakso bantal guling dengan bentuk bakso seperti bantal dengan rasa yang original. Dan bakso bentuk guling rasanya pedas karena di dalam bakso itu diberikan cabai burung. Sementara untuk kulit luar dibungkus dengan kulit pangsit. Diakui Pak Demin, bakso bantal guling ini baru 3 bulan dan minat masyarakat untuk mencoba bakso ini cukup lumayan karena banyak yang penasaran. Mengenai rasa kuah bakso sendiri hampir sama dengan bakso lainnya, hanya bentuk bakso yang membedakan. Ya, kita ngikuti tren kan, pengen sesuatu yang berbeda tapi masih di menu bakso. Kita ketemu ide adalah awalnya itu namanya bakso gulung. Cuman setelah kita browsing di internet, bakso gulung sudah ada di tempat lain kan. Jadi kita bikin nama baru, nama yang lain, kemudian kita buat produknya juga baru, yaitu kita ketemu ide bakso guling. Karena bentuknya panjang seperti guling dan di dalamnya ada kita isi cincangan cabai. Untuk satu porsi bakso bantal guling seharga Rp20.000. Bakso bantal dan bakso guling saja harganya Rp16.000 per porsi. Kedepan rencananya bakso bantal guling ini akan dikemas lagi sesuai selera masyarakat. Jika Anda penasaran, dapat langsung ke lokasi di Sukabangun, Palembang. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan.